Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton penjejak Borneo. Pergi Kundasang sudah, pergi Rana pun sudah. Persoalannya di mana kita mau tinggal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini saya akan membawa anda semua untuk mencari tempat tinggal yang murah dan berbaloi. Apa tunggu lagi? Jom! Jadi sebelum kita masuk ke dalam rumah ni, apa kata saya cerita terlebih dahulu tentang luaran Muhibbah Homestay. Tuan-tuan dan puan-puan, Muhibbah Homestay terletak betul-betul di dalam kebun sayur di Kundasang. Kalau tuan-tuan boleh tengok pemandangan yang sangat indah ni, subhanallah, memang sangat cantik. Tidak dilupakan tuan-tuan, pada waktu pagi anda boleh melihat Gunung Kinabalu dengan sangat jelas. Jadi kebiasaannya pada waktu pagi ini Gunung Kinabalu tidak akan ditutupi oleh awan. Jadi anda boleh mengambil gambar dengan jelas dan sangat cantik. Jadi kalau mau cerita sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, homestay ini dia ada dua tingkat. Tingkat bawah dan juga tingkat di atas. Tingkat di atas itu sebenarnya pemilik homestay ini yang tinggal di situ dan hanya disewakan di bahagian bawah. Kalau anda tinggal di Muhibbah Homestay ini, saya terus terang dengan anda, memang anda akan berpuas hati. Confirm. Sebab dengan suasana yang cukup dingin, kemudian suasana yang cantik berhadapan dengan Gunung Kinabalu sambil menghirup kopi panas. Rumah ni dilengkapi dengan 3 bilik. Bilik pertama dilengkapi dengan katil bersaiz queen. Kemudian kalau tuan-tuan boleh lihat di sini juga ada ruangan yang selesa untuk solat. Untuk buat dua soft pun tidak masalah. Bagi yang Muslim untuk solat di bilik ni pun tidak menjadi masalah. Sebab selesa. Selain itu juga apa yang baiknya dalam bilik ni kalau anda boleh pandang, di Swiss, berdekatan dengan Swiss ni terdapat satu kotak yang apa dipanggil lah, macam pasu bunga hiasan ni. Tetapi sebenarnya kegunaannya adalah apabila anda mengecas telefon ataupun mengecas peranti elektronik yang lain, senang kita taruh di atas. Kemudian kita beralih kepada bilik yang kedua pula. Baiklah, bilik yang kedua ni terdapat satu katil single dan juga dibagi lagi satu katil queen. Jadi bilik ni sesuai lah untuk yang berkeluarga, mungkin ada anak ramai, so boleh letak di sini. Cuma ruangan solat agak terhad sedikit lah. Seterusnya yang ketiga pula, untuk bilik yang ketiga ni dia bagi dua katil single. Jadi kemungkinan tuan-tuan puan-puan yang berkeluarga boleh gabungkan katil single tersebut menjadi satu. So jadi dia menjadi satu katil queen yang luas lah. Namun tuan-tuan dan puan-puan, tidak cukup dengan itu. Homestay ini juga dilengkapi dengan ruang tamu yang sederhana besarlah. Dalam ruang tamu ini disediakan juga TV dan jangan risau ada estro, enjoy. Kemudian ada juga disediakan setereka dan juga tempat setereka tu. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan perasan, dalam bilik, dalam ruang tamu memang tidak ada kipas, tidak ada aircon. Semuanya semula jadi. Okey, seterusnya kita beralih pula ke ruangan dapur. Dapur dalam homestay ni saya fikir cukup lengkap. Dalam dapur ini dilengkapi dengan dapur gas, periuk, belangak. Samalah kan periuk belangak kan. Sudip, bapa sudip, mama sudip, semuanya lengkap. Tidak menjadi masalah. Pemotong, kemudian kita ada pisau, tempat pemotong, lengkap. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan mau buat BBQ,
mau tumbuk bawang dan sebagainya, homestay ini juga menyediakan lesung batu. Tidak cukup dengan itu, homestay ini juga menyediakan blender. Jadi tuan-tuan, senang. Mau buat BBQ, letak bawang-bawang, halia, serai sikit, blend, rasa, campur dalam ayam, settle. Jadi, bila membeli barang basah, mestilah memerlukan tempat penyimpanan. Jangan risau tuan-tuan, di sini juga disediakan peti sejuk. Tandas dalam homestay ini diberi dua tandas. Tandas pertama dilengkapi dengan pemanas air, tetapi tandas kedua tidak dilengkapi dengan pemanas air lah. Homestay ini juga menyediakan mesin basuh, tetapi tuan-tuan dan puan-puan kena sediakan sabun kain. Saya fikir homestay ini tuan-tuan boleh dikatakan lengkap dan berbaloi. Tinggal 3 hari 2 malam di homestay ini bagi saya tidak menjadi masalah. Dan jika ditanya pendapat peribadi saya sendiri, untuk tinggal semula di homestay ini, saya akan tinggal di sini. Seronoknya tuan-tuan, pada waktu malam tuan-tuan boleh buat BBQ, kemudian sambil menghirup kopi panas, teh panas, apa-apa yang panas. Memang sedap tuan-tuan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pada waktu tengah hari, 1 petang, pukul 2 petang, walaupun keadaan di luar panas, cuaca panas, tetapi dalam rumah masih terasa dingin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bahagian luaran kita sudah cerita, bahagian dalaman pun sudah cerita. Persoalannya, berapa harganya? Harga semalaman homestay adalah RM250, tetapi pemilik homestay memberikan pengurangan RM50 sehari kerana kami mengambil 2 malam. Jadi bayaran penuhnya adalah RM400 sahaja. Berbaloi kan? Tuan-tuan dan puan-puan, rating yang ingin saya berikan kepada homestay ni, saya boleh cakap 4.5 per 5 bintang. Dengan harga yang berbaloi, kemudian dengan perasaan yang gembira, pemandangan yang cantik, saya fikir Muhibah Homestay ini perlu dimasukkan dalam senarai pendek homestay anda. Datang berkunjung dan tinggal di Muhibah Homestay ini merupakan satu pengalaman yang indah dan menarik sekali. Jadi tuan-tuan, sekian dahulu video pada kali ini. Ambil nombor telefon pemilik rumah ni dan lepas PKP, boleh pergi. Hashtag Sabah Negeri di bawah bayu, hashtag akhirat di depan. Sampai berjumpa lagi dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.